Selamat pagi. Dua tetap duduk, Mas. Yang baju hitam duduk dulu. Adik-adik nanti jika ada yang ingin ke toilet atau kamar mandi. Izin laporan Pak, kalau memang kami jangan terlalu mempunyai program. Jadi kalau di dalam pertempuran Pak, tugas pokok kami adalah melakukan serbuan amfibi. Itu tugas pokok kami, merebut daerah yang dilakukan potensi lawan kecepatan gitu. Itu operasi amfibi. Nah, berkenaan dengan arahan Bapak Presiden untuk kita ikut berperan di dalam membuat herd immunity, menciptakan herd immunity, menanggulangi vaksin ini, kita rubah Pak, menjadi serbuan vaksin masyarakat. Ini sudah kita laksanakan, Bapak Menteri, kami mempunyai jajaran ada 14 lantamal, ada kota-kota armada 1, 2, 3, kormar, kolonel, kemudian usidrosal, sespoal, kita bersama-sama Pak. Tiap hari tidak ada hentinya kita mengadakan vaksin. Saat ini sudah melaporkan Bapak Kato sedang di Medan, bangka meninjau pelaksanaan di sana. Setelah masyarakat Martin kita serbu dengan vaksin, kita sekarang merambah ke Kolonel punya program School to School, Pak Menteri, kemudian Lanama kita akan kegiatan di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat pesantren, di komunitas-komunitas agama. Tentunya bersama-sama Pak, kita juga bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan departemen lembaga terkait, dengan TNI Polri, sehingga mudah-mudahan arahan Bapak Presiden untuk segera membuat herd immunity bagi seluruh masyarakat Indonesia ini segera tercapai. Jangan lupa subscribe ya.